guys, kembali lagi di channelku Rosoneri Gaming. Kesempatan kali ini kita tidak akan bermain gameplay Genshin Impact ya, tetapi kita akan mencoba untuk gacha di banner terbarunya Genshin Impact yang ada di update 1.3, yaitu yang ada Xiao-nya atau banner limited terbaru Genshin Impact. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe biar channelku ini makin berkembang dan terus berkarya. Oke, langsung aja cek videonya. Let's go! Oke guys, selamat datang di channelku Rosoneri Gaming guys. Di sini kita bakal mencoba gacha di banner terbarunya si Xiao. Kita coba di dekat katedral sini, di yang katanya tempat tertinggi di Mondstadt guys. Nggak usah di patung yang itu, nggak usah. Udah, kok PT-nya hilang, kereset kah? Satu bulan yang lalu, oh iya satu bulan yang lalu ding, lebih dari satu bulan udah hilang. Kita lihat primo game-nya 1300, tapi masih ada simpenan sekitar 600 dari hasil pembelian blessing 2 bulan guys. Lumayan lah, kita genepin dulu menjadi 1600 ya. Tes. Oke, kita nanti coba dapat ke pool yang keberapa ya guys. Oke, 1600 langsung kita tukar ke primo game. Spread 10 langsung, sikat. Nah, kita punya 40 kali kesempatan. Kita coba 40 ya guys. Kita coba hitung satu-satu nanti. Dapat pool yang keberapa ya. Langsung gas, sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Satu, masih bintang 3. Selanjutnya masih bintang 3. Masih biru-biru. Yang ketiga masih bintang 3. Yang keempat, yang keempat oke, masih bintang 3. Yang kelima, Allah, masih bintang 3 dong. Yang keenam, wis oke, mantap guys. Kita pasti show nih. Oke. Di sini kita mendapatkan Guaranteed Xiao, karena sebelumnya saya gacha di banner Albedo itu dapatnya si Kiki. Sedangkan Kiki saya sudah punya, jadi saya Kikinya C1, kemudian Guaranteed bintang 5, red up di banner selanjutnya. Saya tidak gacha di Ganyu guys, karena kurang tertarik dengan Ganyu yang terlalu lambat attack-nya. Suka yang serabet-serabet gaming guys. Oke, di sini ternyata tadi pool ke 6 ditambah gacha sebelumnya itu sekitar 18 kali saya. 3 kali itu kayaknya. Ya berarti sekitar 20-an pula sama sebelum-sebelumnya yang pas Kiki. Dapat Kiki. Setelah Kiki itu saya sempat ngegacha berapa kali buat ngedapetin red up yang bintang 4. Setelah itu saya menabung buat dapetin si anak tengik ini, si Xiao. Oke, langsung aja kita build ya. Udah saya persiapkan artefaknya ya guys. Kita pakai artefaknya Venti biar nanti Venti pakai artefak yang lain dulu. Ventinya pakai artefaknya Sucrose paling nanti. Oke, di sini kita 2 gladiator, 2 viridescent ya guys. Oke, nice, sudah jadi. Tinggal level up. Oke, langsung serabet gaming. Cus, ngeng. Nice. Anjir, banyak tuh, 4.000. Lumayan. Yang biasa aja, paling rendah. Hai, satu ini kayaknya cuma bisa sampai level 40 sih, karena belum nge-spam sih monster geovisapnya. Langsung
Dragbait. Oke, 1600 lumayan, Gus. Kita pakai yang biasa. Oke, 600 lumayan, 1000 hemat, cuy. Kita lihat, oh iya kan belum bisa. Langsung aja kita ganti senjatanya kayak karena sudah mempersiapkan Black Cliff, guys. Kita beli di toko Paimon beberapa waktu yang lalu sebelum refresh atau ganti senjata. Langsung kita up ke berapa ya? Ke 60. Ah, 70. Lah lihat nanti tergantung bahan askannya kuat berapa. Kayaknya sih kuat sampai 80 sih. Wah, kurang kah? Oh, Sergian crafting, guys. Harus crafting dulu sebentar, guys. Oke. Langsung crafting yuk. Wouldn't gliding be faster? Tadi apa Sergian? Oh iya, ada fitur baru juga buat konversi ya, guys. Tapi harus pakai Stardust, guys. Stardust itu harus gacha. Gacha 15 lumayan sih. Apa-apa, besok-besok lah tak tuker Stardustnya lumayan. Oke, Sergian. Mesucro, siapa tahu dapat tambahan. Jebret 17, yang harusnya 17 dapat 18 lumayan, bonus 1. Lumayan lah. Langsung kita up senjatanya. Up senjata Blackleaf, guys. Wih, salah cuy. Yuk, Blackleaf kita asken. Jebret, mantap. Langsung ke level 50. Langsung ke 60, yuk. 50 plus plus. Kayaknya sih level 80 sih bisa. Nice. Eh, masih ada. Oh iya, level 80. Bisa-bisanya. Nice. Langsung lumayan, ini ada fitur baru yang katanya nggak perlu ngeklik, guys. Tinggal klik sekali terus tekan otomatis sampai mentok, guys. Mantap. Oke, sampai 80. Oh, nggak cukup. Oh iya, kita crafting lagi, guys. Crafting yang bahan dari elektro cincin mage kayaknya itu tadi. Miss grass ya, lumayan ada 2 biji, lumayan. Siapa tahu cukup. Kurang ya, farming lagi sama Sergian. Oh, kakaknya Sergian bintang 3 nya nice. Oke, kita ke Xiao lagi, asken gas. Pas banget itu sih Sergian ya. Langsung gas 80, anjay, siap. Ya untung moranya cukup, guys. Udah nabung, udah mempersiapan Xiao, cuy. Nggak dapet ya, kebangetan lah. Oke, mantap. Crit damage 50% dari senjata doang. Nanti oke. Okay. Crit damage-nya 190. Wah, lumayan ya. Oh iya, kalau kita askan karakter Xiao itu dapat crit rate, guys. Jadi crit rate segini itu nanti bakal nambah sekitar mentok-mentoknya 40%-an sih. Soalnya artefakku yang crit rate cuma ada 2 biji. Itu 10%, 10%. Kita coba ya. Damage-nya kayak gimana? Talentnya belum saya up, guys. Kita ganti dulu. Xiao mana-mana? Oke, ini. Kalau masih 40 ya. Talentnya juga masih 1 karena belum spam prosperity, guys. Besok lah langsung spam. Spam jebret-jebret yuk. Wih, lumayan 1000. 900. Wih, rapid gaming.
Nania, oke, nice. Oke lah, mungkin itu gameplaynya sedikit aja ya guys. Kalian yang udah punya ataupun pengen nyoba di trials juga ada. Dan ini buildnya sih biasanya Gladiator Viridescent ya guys. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari video-video terbaru di channel Losonary Gaming ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!